Ini saya akan bagi statement dalam masa yang terdekat ini 2-3 hari lagi. Memang ada arrest dibuat tentang perkara ini dan ada kaitan juga dengan usaha mereka untuk melakukan serangan di sasaran-sasaran tertentu. Jadi terlalu awal untuk saya bagi kenyataan penuh berkaitan perkara ini, tapi saya minta tempoh 2-3 hari sebelum saya rilis mereka yang ditangkap di Kelantan baru-baru ini.